Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini saya ingin memberikan tutorial lagi ya teman-teman. Bagaimana caranya menginstal TWRP atau Orange Fox Recovery di handphone Redmi 9T ya. Di sini saya ada handphone Redmi 9T dan saya akan menginstal Orange Fox Recovery. Untuk bahan-bahan yang teman-teman perlukan di sini ada beberapa bahan ya. Jadi nanti file bahan-bahannya akan saya taruh linknya di deskripsi video. Untuk bahan-bahan yang diperlukan ada di sini yang namanya vbmeta.img dan juga di sini ada yang namanya recovery.img. Dan pastikan buat teman-teman sudah menginstal USB driver-nya. Jadi buat teman-teman jika mengunlocknya memakai laptop yang sama kemungkinan sudah ada driver yang terinstall. Oke, langsung saja di sini kita buka CMD here. Kita buka di sini ya, kita klik dua kali. Nah, jika sudah terbuka, sekarang kita bisa masuk handphonenya ke mode Facebook seperti biasa ya. Kita masuk handphonenya ke mode Facebook di sini. Kita matikan terlebih dahulu. Kita masukkan ke mode Facebook dengan cara tombol power dan volume bawah. Seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jika sudah masuk ke mode Facebook, sekarang kita hubungkan ke komputer atau ke laptop ya, seperti biasa. Nah, jika sudah terhubung seperti ini, sekarang kita bisa lanjut ke proses instalasi TWRP nya atau Orange Fox Recovery nya ini kita bisa ketikkan Facebook Devices. Ya, di situ sudah terkoneksi ya handphonenya. Dan yang pertama kali kalian harus lakukan setelah Facebook Devices yaitu kita menginstal vbmeta-nya atau kita flash vbmeta-nya dulu. Facebook flash vbmeta.img. Facebook flash vbmeta.img ya. Jadi setelah ketik Facebook Devices, kita harus mengflash vbmeta-nya dulu ya dengan cara tadi di sini sudah ya teman-teman. Jadi ternyata caranya itu nanti akan saya tulis caranya, Facebook flash vbmeta vbmeta.img ya. Dan setelah itu kita bisa lanjut proses install recovery-nya ya. Jadi teman-teman bisa, nanti akan saya taruh di deskripsi ya caranya, dengan cara Facebook flash recovery recovery.img. Facebook flash recovery recovery.img dan kita enter. Dan jika sudah menginstal TWRP-nya, jika sudah sukses semuanya oke, sekarang kita masuk ke recovery dengan cara power dan volume atas. Kita tekan seperti ini sampai masuk ke mode recovery Orange Fox ya tadi saya install. Oke teman-teman, ini sudah masuk ke Orange Fox recovery ya teman-teman. Jadi tadi saya tidak bisa melakukan boot otomatis ya. Dan jika seperti ini, kita bisa melakukan format data ya teman-teman. Kita bisa melakukan format data karena tadi saya habis unlock bootloader, jadi datanya itu sudah terbackup. Kita bisa format data di sini. Format data kita ketikkan yes. Kita pilih reboot to recovery. Setelah format data, kita bisa reboot to recovery. Jadi biasanya itu kan urutannya apa? Habis unlock bootloader langsung memasang TWRP, dan kebetulan tadi saya sudah membackup datanya. Jadi jika ada rusak di internal, kita bisa melakukan format data dan sekarang internalnya sudah normal kembali. Ya teman-teman, jadi kita bisa melakukan install custom ROM melalui Orange Fox Recovery.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya bagaimana caranya install Orange Fog Recovery di handphone Redmi 9T ya. Nah, di sini ada handphone Redmi 9T. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update-update video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.